Seorang wisatawan asal Australia bernama Wan Jeremy Lawrence ditemukan tewas pada saat berselancar di perairan Pulau Baluta, Kecamatan Tanah Masa, terekam dalam video amatir warga. Dalam video amatir tampak rekan-rekan korban mencoba melakukan pertolongan kepada Jeremy yang kemudian dilarikan ke Puskesmas Tello, namun korban dinyatakan meninggal dunia, korban dan 5 orang. Temannya wisatawan asing asal negara Australia sudah 3 hari menginap di resort Tello Sur Villa di Baluta, Kecamatan Tanah Masa, diduga korban saat berselancar terbanting dari karang di Pantai Baluta dan mengalami luka di bagian kepala, usai dinyatakan meninggal dunia. Jenazah diberangkatkan Kamis kemarin dari Tanah Masa menuju Pulau Tello menggunakan kapal speedboat yang kemudian diterbangkan menggunakan pesawat Susi Air dari Bandara Lasondre menuju Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya, korban dibawa menuju Bandara Internasional Singapura Changi dan menuju Bandara Australia dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, tim Jurnal TV memberitakan.